Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Ricky Francisco. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang coding berbasis JavaScript dengan menggunakan aplikasi Grasshopper. Yang kita bahas kali ini adalah array. Jadi, array merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Ketika kita berhubungan dengan data yang besar, maka kita membutuhkan banyak variabel yang terpisah. Jadi, misalnya, apabila kita memiliki 10 data nama mahasiswa, maka kita juga membutuhkan 10 variabel untuk menyimpan nama tersebut. Misalkan nama 1 Putih, nama 2 Rika, seperti itu ya. Selanjutnya, lalu bagaimana kalau kita menyimpan data yang lebih banyak? Misalnya 100 data siswa ataupun mahasiswa. Maka kita akan membutuhkan 100 variabel untuk menyimpan data tersebut. Apakah benar? Rupanya tentu saja tidak perlu, karena kita membutuhkan yang namanya tipe data array yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Jadi array ini merupakan konsep penting dalam pemrograman, karena array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah yang banyak yang dapat terindeks. Jadi array menggunakan integer yang menentukan urutan elemennya, mulai dari indeks 0, kemudian memiliki indeks 1 dan seterusnya. Jadi kita ke aplikasi Grasshopper. Selanjutnya kita akan membahas tentang array di aplikasi Grasshopper. Kita klik array yaitu Magic Password. Oke. Ya. Jadi di contohnya seperti ini ya. Kita akan disuruh ataupun diperintahkan untuk menambahkan string ke dalam array, menjadi array. Jadi sini ada var variable answer pick random yes no. Jadi kita akan menambahkan string dengan array. Jadi di sini kalau kita run code no, berarti dia secara random. Misalnya kalau kita lagi klik code yes. Oke. Sekarang kita akan mengubahnya. Di sini ubah menjadi yang ada tertulis di sini currently. Lalu kita coba lagi. Kita klik lagi doubtful. Oke, apa terjadi? Kita lihat di luaran kode. Oke, secara acak, secara pick random, dia memilih doubtful. Doubtful lagi. Ya, dia secara acak menggunakan doubtful. Lalu currently. Sekarang kita akan menambahkan dia, yaitu x again. Kita tambahkan, jangan lupa string yaitu x again. X again. Oke, lalu coba kita run code. Oke, rupanya benar and correct kita menambahkan. Jadi kita disuruh menambahkan
string yang lain untuk array. Continue, sini ada perintah bahwa kita benar. Kita jadi membuat 3, kita tambahkan 1. Kita lanjut ke array yang lain, tantangan yang lain, yaitu instruksinya kita mengubah floor dengan sebuah array. Contoh ingredients array dengan menambahkan sebuah ataupun string yang baru yaitu floor sugar eggs. Jadi cara membuat kue tidak perlu ataupun tidak dibutuhkan hanya floor. Sebab kita kan nah tidak cukup cara membuat kue. Jadi kita akan mengubahnya di sini dulu menjadi array. Oke. Array ya. Lalu kita klik yaitu yang pertama string, lalu kita klik sugar untuk membuat kue. Lalu di bawahnya kita klik string yaitu kita buat egg. Lalu kita buat lagi, kembali lagi string floor. Coba kita run karena dia membutuhkan sugar, egg dan floor dengan membuat kue. Oke, kita run kali. Oke, correct bahwa kita benar ya cara membuat membutuhkan kue ya, cara membuat membutuhkan bahan-bahan kue. Oke, kita lanjut continue. Di sini kita diberi pertanyaan what source, which variable is storing an array. Jadi di sini ada variable my source, snake, it heals palms. Yang kedua variable your source, di sini ada kotak kurung ya, kotak kurung tutup buka. Di sini dinamakan sebagai array snake hex heal palms. Jadi di sini ada pertanyaannya variable source color drum box blue. Jadi langsung saja karena di sini array, kita membahas array, maka jawabannya your source. Oke. Correct. Ya. Selanjutnya continue. Di sini ada checkerboard ya. Checkerboard. Jadi kita langsung saja run kode. Kita akan membuat seperti yang ada di example solution ya. Tapi kita lihat di sini dulu. Oke. Kita harus membuat sama seperti di example solution. Di sini ada var variable color black, white, hitam, putih. Jadi di sini 0 dilambangkan sebagai hitam ya, array-nya hitam. Di sini 1 putih. Jadi kita harus membuat seperti di gambar, berarti 0 hitam berarti putih, di sini 0 ya. Selanjutnya kita buat putih 1, lalu di sini 0 sebagai hitam, sesuaikan saja pada gambar. Lalu di sini sini 0 ya, 0 sini 1 ya. Selanjutnya kita membutuhkan di sini hitam di baris ketiga kotak pertama, hitam benar, lalu 1 baru 0. Kita ulangi kembali lagi ya. Kita pastikan jawaban kita benar. Hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam. Oke, kita run kode coba.
Correct. Ya, jadi di sini dilambangkan array-nya 0 itu memiliki artinya hitam, dan array-nya 1 itu memiliki yang namanya artinya putih. Kita continue. Oke, rupanya kita sudah selesai mengerjakan array di aplikasi GraphQL. Untuk selanjutnya dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang if statement. Jadi jangan lupa like dan subscribe videonya ataupun channel saya. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang if statement. Dari saya Ricky Francisco mengucapkan terima kasih.